Fenomena pasir mengalir tanpa air ini terjadi di jalur aliran lahar Sungai Leprak dan Sungai Regoyo yang berhulu dari puncak Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Peristiwa ini pun menghebohkan warga yang bermukim di sepanjang jalur aliran lahar lantaran material pasir hampir meluber ke pemukiman. Fenomena ini terjadi karena tumpukan material di lereng gunung kehilangan friksi batuannya sehingga saat terkena air, material pasir longsor ke aliran sungai yang lebih rendah. Meski tidak ada dampak, namun warga diimbau berhati-hati lantaran fenomena pasir mengalir ini dapat menimbulkan efek seperti pasir pisat jika alirannya tepat. Sementara itu, selain banjir pasir, banjir lahar dingin usai hujan di lereng Gunung Semeru juga terekam pos pengamatan gunung api Semeru dengan amplitudo hingga 35 mm.